ratusan generasi muda LDI Lampung Tengah mengikuti acara Festival Anak Soleh atau kerap disebut FAS. Acara tersebut dihelat di Gedung Serbaguna PAC LDI Gaya Baru, Lampung Tengah pada Rabu 6 September 2023. Wakil Ketua DPD LDI Lampung Tengah, Komarudin mengungkapkan, kegiatan tersebut diikuti lebih dari 150 generasi muda LDI, mulai dari usia PAUD hingga SMP. Komarudin menambahkan, target dari pelaksanaan FAS ini adalah untuk membina generasi muda LDI sedini mungkin. Sebagaimana program yang ada di LDII untuk pembinaan generasi-generasi muda LDII supaya generasi muda LDII itu bisa meraih tri sukses generus. Sementara itu, Ketua Pembina Penggerak Generus atau PPG Naungan LDII Lampung Tengah, Dai mengungkapkan, kegiatan tersebut diisi dengan berbagai lomba keagamaan dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil pembinaan generasi muda LDII. Setelah FAS ini, karena tadi sifatnya evaluasi, kami akan tahu kekurangan atau kelebihan dari inti pembinaan kami selama bertahun-tahun ini. Adapun tambahannya yang istimewa di acara FAS ini, semua dikelola oleh anak muda. Jadi dari kepanitiaan dan yang lain-lain. LDI Lampung Tengah mengharapkan melalui kegiatan FAS ini menjadi salah satu momentum PC dan PAC LDI untuk mengevaluasi hasil kegiatan belajar mengajar selama kurang lebih 1 tahun terakhir.